Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Kembali lagi ke Info Viral. Berita hari ini, nak lepas awak balik kita bincang Samsul Yusof. Pengarah kontroversi Samsul Yusof 39 meminta istrinya Putri Sarah pulang ke rumah bagi membincangkan komulut rumah tangga terhadap meminta untuk dilepaskan. Sambil menyatakan pintu rumah tangga mesti terbuka, Samsul meminta Putri Sarah berhenti daripada mencadang hal rumah tangga dalam media sosial bagi mengelakkan fitnah daripada terus menerus. Pintu rumah sentiasa terbuka. Kita hendak berpisah ataupun bersama, dan kalau itu yang awak nak, baliklah ke rumah. Jangan bincang dalam media sosial untuk apa, fitnah sana sini. Awak berkongsi kembali erat mereka yang mengancam dan hina suami awak. Saya faham perasaan awak, dah lepas ini dia pula buat video. Jadi bila nak habis, okay, saya salah atau awak tak salah, kita bincang-bincang di rumah. Apa saja isu, lebih baik berbincang di rumah saja, katanya dalam arti terbaru, yaitu video berterusan lebih 11 menit yang dimuat naik oleh di IG malam tadi. Samsul berkata dia tidak mau lagi komulut rumah tangga terus menjadi permainan dalam media sosial. Sebelumnya, Samsul ingin menyelesaikan masalah dengan berbincang secara baik di rumah. Saya akan WhatsApp Putri Sarah, istri yang kusayang. Kita bincang di rumah. Saya WhatsApp. Awak kecil dulu. Saya selalu dengan orang cakap, jangan campur rumah tangga orang. Tapi sekarang baru saya faham apa yang dimaksud.